Ya Rasulullah, aku nampak seolah-olah engkau sedang menanti keputusan daripada kami. Maka keputusan daripada kami, ya Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi. Bukan untuk disebut, bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi untuk kita contohi. Dan bila kata dicontohi, diikuti, ianya bermaksud kita ikut dari belakang. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kita, maka kita pergi ke situ. Sebagaimana kata-kata para Ansar ketika sebelum Perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muhajirin dan Ansar, apakah kita perlu menunggu di sini ataupun ke sana? Maka setelah majoriti Muhajirin berkata, ya Rasulullah, kita pergi ke Badar, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menunggu sahabat daripada Ansar untuk menjawab. Maka selepas itu, seorang sahabat daripada Ansari, iaitu Sa'ad ibn Mu'az al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, aku nampak seolah-olah engkau sedang menanti keputusan daripada kami. Maka keputusan daripada kami, ya Rasulullah, adalah bawalah kami pergi ke mana sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan engkau, ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak akan menjadi seperti kaum Nabi Musa yang meninggalkan dia. Kami akan ikut. Jikalau Allah perintahkan kamu masuk ke lautan, kami akan ikut sekali. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita maksudkan sebagai ikut. Bukannya Nabi pergi ke depan, kita undur ke belakang. Tidak begitu. Apa yang Nabi sebut, kita ikut. Dan inilah yang kita kata uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik untuk kita contohi. Anta wahabul ataa.